SPBU untuk melayani solar subsidi bertambah di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat siang. Satu SPBU di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 13 mulai beroperasi dan memiliki 4 nozzle solar subsidi. Pertamina Kalimantan mempercepat operasional SPBU ini untuk mengurangi antrian di 4 SPBU yang sudah lebih dulu menjual solar subsidi. Dengan adanya tambahan SPBU baru, sopir truk mengaku terbantu karena bisa mempercepat pengisian solar untuk operasional mereka mengantar muatan. Sopir truk hanya butuh waktu kurang lebih 1 jam untuk mendapatkan solar. Terbantu nggak dengan adanya itu? Masih ngantri atau gimana? Tidak terlalu, enggak. Sebentar aja sih ngantrinya, cuma ikutin tangan. Oh gitu. Kayak kemarin-kemarin sampai malam kok malah. Ini cepat tadi ngantri? Dapatnya dapat tuh. Senang berarti ada bisnis baru baru. Iya, senang. Oke, okay. Dengan Mas siapa? Yahya. Mas Yahya ya? Oh. Wah, agak lumayan enak lah. Baca kemarin ngantri malam-malam. Sampai 2 hari 2 malam, kadang 3 hari 3 malam. Ini tadi mudah dapatnya, Pak? Ya, kita 1 jam setengah lah baru dapat. Baru dapat. Berarti ya, lebih cepat ya, Pak? Lebih cepat. Hmm. Daripada kemarin sampai nginap-nginap, nggak ada waktu untuk di rumah. Di SPBU khusus solar ini tetap mengikuti regulasi penggunaan kartu kendali 1 nopol 1 kartu. Pembatasan kuota solar bagi roda 4 maksimal 60 liter, roda 6 maksimal 80 liter, dan roda 6 ke atas maksimal dibatasi 200 liter. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.